Waalaikumsalam. Mama Ibu. Ya, ya silakan. Mama silakan duduk. Saya tutup pintu dulu ya, Bu. Gimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Maaf dengan Bu siapa ya? Ibu Dina. Dina. Saya Dwi Nita, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Iya, ini mau konsultasi KB. KB. Gimana? Ibu mau pakai KB gitu? Ya. Sebelumnya pakai KB apa, Ibu? Belum pakai sih. Oh, belum pernah. Oh, iya. Saya catat dulu ya, Bu ya, sambil saya catat ya, Bu, datanya nggih. Iya. Bu Dina usia berapa, Bu? Usia 35. Usia 35. Ini Bapak enggak ikut? Enggak, ya. Keluar. Iya. Ibu alamatnya mana, Bu? Makuwo. Ibu sudah punya putra? Sudah. Berapa, Bu? Satu. Satu? Usianya? 5 bulan. Oh, berarti anu, lagi netek ini? Iya. Iya. Eksklusif ya, Bu? Ya, atau semua formula, Bu? Enggak, eksklusif. ASI aja? Oke, ASI saja. Ibu ada riwayat sakit tertentu enggak, Bu? Enggak ada sih. Enggak ada ya. Darah tinggi, kemudian kanker dan sebagainya. Tensi diakotik 100 berapa ya? 160/100. 160/100? Oh. Itu waktu melahirkan tinggi enggak, Bu, tensinya? Iya. Tinggi juga. Tapi berapa ya kemarin? Ya sempat segitu, cuma itu 160 itu, Bu. Oh. Bawahnya ya 100 itu. Sih. Itu 80 atau 90 gitu. Itu waktu hamil, waktu melahirkan. Ini melahirkannya apa, Bu? Sesar? Sesar. Sesar ya, Bu, ya? Oh, iya. Kemudian, ada yang lain, Ibu? Moga di, ini kan, Bu, apa namanya? Disampaikan, insya Allah nanti saya jaga kerahasiaan Ibu, ya? Nggak akan ada yang diceritakan keluar, Ibu, aman. Kayaknya, itu aja sih. Mantap. Maaf, rencana untuk punya putra lagi kira-kira kapan, Bu? Kayaknya agak lama ya, 4-5 tahun. 4-5 tahun, ya. Ini supaya kita bisa menentukan kira-kira KB apa sih, Bu, ya, yang cocok, gitu. Kalau Bapak, manut Ibu, ya? Apa aja pilihan manut ya, Bu, ya? Manut ya, Bu, ya? Ya, jadi ini di sini kan Ibu sedang menyusui bayi 5 bulan eksklusif ya, Bu, ya? Kemudian ada riwayat hipertensi, tensinya sampai 160, bawahnya 100 ya, Bu, ya? Jadi KB apa sih yang cocok? Nanti kita lihat ya, Bu. Ini Ibu menyusui 5 bulan. Kurang dari 6 bulan. Jadi kalau dari yang boleh untuk Ibu menyusui itu pil KB yang progestin ya, Bu, ya. Suntikan progestin juga boleh. Ibu boleh pakai implan. Implan tahu, Bu? Pil menyusui boleh, KB 3 bulanan boleh. Kemudian implan itu susu, Bu, yang di bawah kulit, di bawah lengan itu. Kemudian AKDR, AKDR itu masuk ke dalam rahim, yang alat yang masuk ke dalam rahim, spiral kalau orang bilang itu, Bu. Nah, itu boleh. Nah, itu mengenai menyusui. Terus kalau yang hipertensinya Ibu enggak boleh pakai yang KB suntik 3 bulanan enggak boleh. Ibu boleh pakai, tapi Ibu boleh pakai pil, kemudian bisa pakai implan. Tadi ya susu tadi ya, Bu, ya. Sama boleh pakai spiral. Tapi di sini yang paling sangat dianjurkan itu yang spiral. Itu. Kalau spiral atau AKDR, Ibu sudah paham yang mana, Bu, dari alat-alat tadi yang saya, dari metode atau cara KB tadi yang saya sebutkan? Atau perlu saya jelaskan, Ibu, ya? Boleh, ya. Kalau pil, biasanya Ibu ya sudah tahu ya, kalau pil itu nanti Ibu bisa mendapat di sini, bisa juga beli di apotek. Pil itu kelebihannya mudah, Bu. Jadi Ibu nggak perlu datang ke tenaga kesehatan, beli di luar juga gampang. Cuma kelemahannya dia harus diminum setiap hari. Dipakai hubungan nggak dipakai hubungan, Ibu tetap harus minum. Haid nggak haid, Ibu tetap harus minum. Nah, jadi itu nggak boleh putus di waktu yang sama ya, Bu, ya. Jadi kalau malam malam terus, pagi-pagi terus. Ibu, kalau penjelasan saya agak bingung, boleh ditanyakan langsung ya, Bu? Oke. Nah, kalau KB suntik tadi enggak disarankan ya, Bu, ya. Kemudian kalau implan atau susuk, itu nanti dipasang di bawah kulit, Bu.
pada intinya implan sama AKDR spiral, susuk sama spiral, AKDR dan AKDK itu metode kontrasepsi jangka panjang. Jangka panjang itu artinya dengan satu kali pasang masa efektifnya panjang, Bu, masa pakainya. Kalau yang implan atau susuk itu bisa sampai 3 tahun. Kalau yang spiral bisa sampai 8 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, itu enak, Bu. Jadi Ibu nggak perlu kontrol-kontrol ke sini setiap bulan, nggak perlu minum setiap hari. Nah, itu juga aman untuk Ibu menyusui, aman juga untuk yang hipertensi. Nah, cuman memang kelemahannya dia kadang-kadang pasien tuh malu kalau yang AKDR pemasangan itu kayak orang melahirkan tuh lho, Bu, posisinya. Nah, tapi nggak apa-apa, namanya mau sehat, mau ini kan memang kadang-kadang dia, Bu, ya. Kadang-kadang itu sulit. Terus kelemahan yang lain, kalau implan itu biayanya agak mahal, Bu, untuk 3 tahun. Terus proses pemasangannya sebenarnya mudah, cuma proses pelepasan yang agak sulit. Nah, itu kayak operasi kecil nanti, tapi jangan khawatir, tetap itu nanti di papiroso, ya, Bu, ya, dibius. Nah, gitu. Ya, kalau yang AKDR sih nggak dibius, karena memang itu insya Allah nggak sakit, Bu. Kelemahan dari hormonal, mau pil, suntik, susuk, kalau suntik tidak boleh, kalau pil, suntik, itu kadangkala mengganggu siklus haid, kemudian juga kadangkala timbul jerawat, kadangkala ada rasa nyeri di payudara, tapi dia tidak mengganggu ASI, tidak mengganggu apa namanya berat badan juga. Kalau ada kenaikan paling hanya sedikit, Bu, 1-2 kilo sepanjang masa pemakaian gitu. Nah, itu untuk yang hormonal. Tapi kalau yang untuk AKDR yang dipasang di dalam rahim, kelemahannya itu kadangkala haidnya jadi lebih panjang, jadi lebih banyak, kemudian disertai kadangkala, ya, Bu, ya, ini nggak selalu, Bu, kadangkala disertai rasa nyeri kalau pas haid, nah, atau kram gitu. Tapi ya itu tadi efektivitasnya lebih tinggi dibandingkan pil ataupun suntik. Nah, jadi Ibu kira-kira pilihnya yang mana, Bu? Kalau AKDR itu hitungannya lebih murah, Bu, karena untuk 10 tahun atau 8 tahun biayanya lebih ringan daripada yang implan, dan proses pemasangan dan pelepasannya juga lebih mudah. Itu gitu. Kira-kira Ibu mantep yang mana dari penjelasan saya tadi? Spiral aja kali ya? Spiral, AKDR, ya, Bu, ya. Oh, ya, iya. Bagus itu, Bu. Tapi memang karena metode kontrasepsi jangka panjang, secara pengeluaran uang sekaligus besar gitu, ya, Bu, ya. Tapi nanti kalau, tapi bapaknya mantep, ya, Bu, ya. Iya, apa aja pilihan, Ibu, ya. Nanti pilihannya yakin, ya, Bu, ya, AKDR, ya. Ya, kita lihat soal AKDR, ya, Bu, ya. Ya. Kita lihat mengenai AKDR, Bu, atau alat kontrasepsi dalam rahim. Oh, ini dari sini. Kayak mana sih bentuknya AKDR itu? Kayak gini, Bu, main kecil, Bu, paling cuma sekian. Oh ya, ini ada contohnya, Bu. Nah, ini, ya, Bu, ya, ini cuma sekian, nih, Bu. Ini nanti yang masuk dalam rahim. Kalau ini nih alatnya satu orang satu, Bu. Jadi steril, Bu, bersih. Maksudnya nggak dipakai bergantian per pasien. Jadi nanti ini selesai pasang, buang. Nah, yang tinggal di dalam rahim itu hanya ini, hanya segini, kecil. Pendek. Nah, pendek, iya. Jadi nggak sebesar yang kita bayangkan, nggak menakutkan. Alatnya kecil, dipasang di dalam rahim, sangat efektif dan aman. Ini kelebihannya, Ibu, ya. Dapat dicabut kapan saja, dapat dipasang kapan saja, sesuai yang Anda inginkan. Kemudian, dengan catatan tidak dalam kondisi hamil, ya. Kemudian, masa pakainya atau bekerja hingga 10 tahun, tergantung jenisnya. Ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, cuman kelemahannya ini, efek sampingnya dapat menambah perdarahan haid atau menyebabkan kram. Tadi yang saya sebutkan tadi, Bu, ya. Mengubah siklus haid, kemudian haid jadi panjang dan lama, kemudian bisa menimbulkan kram. Kelemahannya tidak melindungi dari HIVS dan IMS. Itu kelemahannya, Bu. Nah, tapi kalau tidak ada riwayat HIV dan IMS, insya Allah aman saja. Tidak semua orang bisa pakai AKDR, Bu. Jadi nanti kita ada screening, jadi ada pemeriksaan lagi, ya, Bu, ya. Nah, yang tidak bisa pakai AKDR apa aja sih? Sebagian besar perempuan bisa pakai AKDR secara aman, cuma kecuali jelas kalau KB hamil nggak boleh, ya, Bu, ya. Nah, tapi kan tadi setelah haid, setelah nifas Ibu belum dipakai hubungan, ya, Bu, ya. Nah, insya Allah jadi tidak hamil. Kemudian baru saja melahirkan 2-28 hari pasca persalinan. Nah, kalau Ibu kan memang
ini kalau baru 2 sampai 28 hari mah enggak boleh, Bu. Tapi ibu sudah 5 bulan ya, berarti insyaallah boleh. Kemudian ada resiko IMS, HIV itu juga enggak boleh. Menstruasinya sudah yang tidak biasa, artinya pendarahan memang sebelum pakai IUD juga sudah banyak, sudah lama, itu juga tidak disarankan. Kemudian ada infeksi atau masalah pada organ perempuan, misal infeksi panggul, itu enggak boleh. Nah, ini efek sampingnya seperti tadi yang saya sampaikan ya, Bu ya. Sebagian besar efek samping tidak berbahaya karena bukan tanda-tanda penyakit. Jadi setelah masalah bisa aja terjadi apa, Bu? Kram selama beberapa hari. Jadi nanti kalau ibu di rumah merasakan setelah masalah itu ada kram beberapa hari, kemudian ada bercak atau flek selama beberapa minggu, itu wajar, Bu. Jadi tidak usah panik ya. Nanti akan berkurang sendiri. Kemudian efek samping umum lainnya, apalagi haidnya lebih panjang, lebih lama, ya, Bu ya. Ada bercak di antara siklus haid. Bercak di antara siklus haid itu haid yang haid satu dengan yang lainnya, nah di antara dua siklus haid itu biasanya ada timbul bercak. Kemudian kram atau rasa nyeri selama haid. Itu reaksi umum, Bu. Tapi jangan dibayangkan sampai menakutkan. Tidak separah yang kita bayangkan ya, dan ini juga bukan penyakit. Seiring berjalannya waktu, beberapa bulan itu nanti akan berkurang sendiri gejala-gejala tersebut. Oh. Kemudian hal yang terjadi ketika pemasangan KDR atau prosedur pemasangannya. Apa sih? Gimana sih prosedurnya nih, Bu? Posisinya kayak gini ya, Bu ya. Nah, ini kadang-kadang yang paling berat dari pasien itu malu katanya. Enggak usah malu, Bu, tenang aja. Ibu keluar pintu sini juga saya sudah lupa. Kadang-kadang Bu bidan saya malu. Nah, ya. Enggak perlu malu, Bu. Ada pemeriksaan panggul dulu, nanti diukur rahimnya, ada membersihkan vagina dan mulut rahim, dan kemudian masang KDR. Simple itu pemasangannya, Bu. Jadi nanti diukur panjang rahimnya lebih dari 5,5 cm, enggak semua bisa dipasang ya, Bu ya. Jadi lebih dari 5,5 cm baru bisa dipasang. Enggak sampai 10 menit pemasangannya insyaallah sudah selesai, dan minim perlukaan juga. Setelah pemasangan Anda bisa memeriksa KDR setiap saat. Caranya gimana? Tangannya nanti dibersihkan, Bu. Jadi kita bisa memeriksa sendiri ini akan alat ini nih. Dengan apa? Dengan benangnya ini, Bu. Nanti di sini ada benang kendali. Nah, ini ada benangnya, Bu ya. Ini fungsinya saat kontrol yang satu minggu, 1 bulan, 6 bulan itu nanti dilihat, oh, benangnya ada, berarti insyaallah IUD-nya ada. Kemudian saat pelepasan juga gampang, yang ditarik yang ininya. Jadi si ini enggak diobok-obok rahim itu. Jadi cuma narik ini, terus ini ketarik. Nah, pelepasannya mudah sekali insyaallah. Kemudian ibu juga bisa melihat sendiri. Nanti ibu cuci tangan yang bersih, kemudian di rogoh di jalan lahir ya, Bu ya. Benangnya ada. Oh, benangnya ada. Berarti IUD-nya masih ada. Karena kadangkala kalau haidnya terlalu banyak, sambil nanti diperhatikan ya, Bu ya. Haidnya terlalu banyak, pembalutnya itu diperiksa, Bu. Kan kadangkala suka ada gumpalan. Nah, itu alatnya ada enggak, katup enggak di situ. Nah, kadangkala yang namanya ekspulsi, ekspulsi itu keluar. Itu nanti masuk di itu di antara darah-darah gumpalan darah itu. Asalkan itu enggak ada di situ, insyaallah aman. Itu bisa periksa sendiri. Tapi kalau takut periksa sendiri, monggo diperiksakan ke tenaga kesehatan. Gitu ya. Nah, mungkin terasa sakit pada saat pemasangan. Mungkin ada rasa sakit. Nah, kalau ada rasa sakit saat pemasangan itu boleh bilang. Nah, jadi kita kerjakan pelan-pelan, kemudian mungkin mengalami kram atau mulus selama beberapa hari setelah pemasangan. Itu seperti itu, Ibu. Kapan sih bisa memasang KDR? Sekarang, Bu. Anda bisa memasang KDR sekarang. Nah, jadi sesegera mungkin, asalkan tadi Ibu tidak dalam kondisi hamil dan sebagainya, Bu ya. Anda bisa mulai kapan saja dalam siklus haid selama kami yakin Anda tidak hamil. Nah, itu inti pokoknya itu seperti itu kalau orang mau KB itu. Jika baru saja melahirkan, KDR bisa dipasang dalam waktu 48 jam setelah melahirkan. Atau kalau sudah lebih dari 48 jam, itu dipasang setelah 28 hari tadi. Ya, jadi kalau mau langsung setelah melahirkan, setelah 48 jam, dalam 48 jam, atau kalau sudah lewat ini, setelah 28 hari. Ya. Jadi kalau sudah 5 bulan, insyaallah sudah aman, Bu. Yang perlu diingat, jenis KDR yang dipakai, nanti ada waktu pelepasannya, ibu harus ingat ya, Bu, nanti saya kasih kartu, Bu. Nanti dikasih kartu untuk ibu mengingat-ingat kapan harus lepasnya. Ada kram dan perubahan haid, itu hal biasa. Kemudian datang kontrol boleh kalau itu sangat mengganggu aktivitas ya, Bu, ya. Kembali dalam waktu 3-6 minggu atau setelah masa haid berikutnya untuk pemeriksaan. Jadi kontrol kembali ke sini boleh sampai 3-6 minggu atau satu kali siklus haid setelah haidnya bersih, ibu boleh kontrolkan. Sebelum waktu itu tiba, apa yang membuat ibu harus segera menemui bidan? Itu kalau terjadi
terlambat haid atau ada merasa hamil, kemudian mungkin terkena IMS atau HIV. IMS itu infeksi menular seksual ya Bu. Kemudian ada benang AKDR-nya berubah panjang atau jadi hilang, tadinya bisa dirogoh kok tiba-tiba nggak terasa, itu dikontrolkan. Atau tadinya terasa cuma di ujung sini kok tiba-tiba sampai sepanjang ini, nah itu juga diperiksakan gitu ya. Kemudian ada rasa sakit banget pada bagian, ada perut bagian bawah, itu juga segera diperiksakan. Jadi kurang lebih mengenai spiral itu seperti itu Ibu. Bingung enggak Bu dari yang saya jelaskan Bu? Nah, enggak ya, enggak bingung ya Bu ya. Jadi mantap ya Bu ya untuk pakai IUD ya, pakai spiral nggih. Tadi kalau boleh diulangi lagi Ibu, mana tahu nanti Ibu bingung bisa dijelaskan kembali kira-kira nanti efek samping apa yang mungkin Ibu rasakan di setelah pemasangan IUD. Haid ya. Baru sama kram. Darah haid biasanya lebih banyak dari sebelumnya. Ya, keluar flek setelah pemasangan ya, iya ada kram ya betul. Jadi kembalinya lagi sekitar 3-6 minggu atau setelah siklus haid berikutnya. Gitu ya Bu ya. Ya, berarti mantap ya Bu ya. Bapak juga setuju dengan pilihan ini ya Bu ya. Kalau gitu saya siapkan inform konsen atau lembar persetujuan ya Bu ya. Nanti Ibu boleh isi. Setelah itu ibu boleh tidak kamar mandi, buang air kecil, nanti setelah itu kita lakukan pemasangan di belakang ibu ya. Monggo silakan.